Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Barokah Aquatic. Video kali ini saya mau update pam ya, karena udah lama juga gak update pam. Nih, kita langsung saja ya. Di sini ada ikan apa aja? Nih, pertama di sini biasanya ikan predator yang gede-gede ya. Sekarang banyak baby GT karena saya mulai main ke ikan air payau ya atau brekis. Sini ada baby GT. Ini sekitar 30 ekoran lah. Tadinya 50 ekor cuma tumbang 20 ekor. Nih, ini udah full PW. Ini kasih makan saya pakai ikan diiris-iris ya. Nah, dan ini penghuni lama nih. Lepomis megalotis atau long ear sunfish ya. Disatuin sama ikan ini. Apa sih? Yang dari Papua, lupa lagi. Oh, Empire Good Girl. Nah, di sini ada baby pibas. Kata sellernya sih Orinoco ya. Ini masih po casut. Ini juga masih pada kecil-kecil. Kemarin kirain gede ya. Pas pesen ternyata pada kecil. Ini juga lagi full heater karena kena jamur ya. Semoga aja pada sembuh. Dan di sini ada progpis. Nih. Ini udah fresh water ya. Udah air tawar. Aman. Dan kayaknya ini ada jamur nih. Cuma nanti juga hilang ya. Ini pakai pakan ikan melem sama mujair dan di sana kakap tompel ya. Oke, dan ini ada ikan gupi. Ikan gupi yang short body ya. Blonde platinum red short body kalau gak salah. Ini anakannya masih sedikit ya. Dan ini ada blue dragon. Ini ada dua jantan dan tiga betina ya. Niatnya sih ini gak mau dilanjutin, jadi kita pakai buat pakan ikan predator air payau ya. Jadi saya mau fokus ke ikan predator air payau. Nah, di sini ada baby MG. Ini sekitar 6-7 sentian. 65 senti lah, 5-6 sentian. Ini. Dan di atas ini pakan udang udah mulai habis. Ini indukan. Ini juga sama nih. Ini banyak. Masih gupi ya, blonde red. SB. Nah, ini kosong. Ini niatnya mau saya kasih buat single tank BBMG ya, yang ada di sini ini. Nanti kita lihat. Di sini ada BBMG. Ini masih mojok-mojok karena tangkapan alam ya. Ini size 4-3-4 sentian. Kalau ini sisa-sisa perjuangan siklid OB Peacock sama Red Please. Dan ini disatuin sama Baby Chipper. Ini ada dua, cuma yang satu lebih mojok. Kalau yang ini mulai aktif ya. Oke, lanjut ke sini. Ini ada ini sistem gelap-gelapan ya. Di sini ada kakap tompel dan ini sebagian pakannya. Ini lebih bagus pakai udang sih ya, jadi kelihatan banget pas makan. Kalau ini baby bakuku silver. Ini udah full air tawar dan udah full pelet juga.
Ini rawat dari 1 cm kurang. Dan ini baby NG. Ini disatuin ke sini karena kemarin gak disinggal ya. Dimasukin sini udah lama, jadi biarin aja dulu, nanti kalau udah lumayan gede kita pindah di single tank ya. Dan ini di belakang ada kakap kerong, ada satu. Ini baby MG kisaran 1 cm, sama ada juga 3 baby bakuku ya, bakuku kerapu. Maaf kamera agak runyam ya, entah kenapa. Ada butterfly juga yang di sini. Ini masih campur karena kemarin saya beli dari nelayan campur ya. Ini ada baby ikan keeper, kakap tompel, dan juga ini nih. Oh, kelihatan nih karena transparan. Nah, ini ada yang gerak-gerak ya. Maaf agak buram. Ini pakan buat predator, ini ikan melem, ikan mujair yang gede-gede ya, hasil mancing sama beli tadi. Nah, kalau ini baby GT yang udah agak gede, dan ini udah freshwater, udah aman. Ini dua lagi ikan, gak tahu sih nama latinnya ya, cuma sering dibilang pepetek. Nah, ada dua ekor, hampir sama sih ya, cuma kalau pepetek sih lebih ke makannya makanan sisa atau makanan yang gak dimakan sama baby GT ya. Jadi ini lumayan membantu sih menurut saya ya. Nah, dan ini penghuni lama nih, pembersih sampah yang mati, ikan red barito. Oke, mungkin sekian dari update pumpnya Barokah Aquatic dan beberapa ikan yang ready yang ada di sini ya. Kalian kalau mau pesan juga bisa, untuk pengiriman paling Jakarta, Jabotabek ya, untuk ikan air payau yang bisa pakai bis sama kereta, mungkin sekitar Jawa juga bisa lah. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah sering nonton video di Barokah Aquatic. Dan semoga rezeki kalian dilancarkan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.